Selamat datang di Madrasah Tsanawiyah Yapida Tambi. Madrasah Tsanawiyah Yapida Tambi merupakan sekolah menengah swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Desa Tambi yang telah terakreditasi A. Sekolah berbasis agama Islam ini beralamat di Jalan Balai Desa Tambi, Blok 10, RT 6, RW 3, Desa Tambi, Kecamatan Sileh, Kabupaten Indramayu. Berdiri sejak tahun 1992 oleh para kiai Desa Tambi dan Tambilor, MTs Yapida Tambi masih menjadi sekolah pilihan masyarakat dalam menitipkan anaknya mengenyam pendidikan selepas lulus dari MI maupun SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTs Yapida Tambi. Saya Kepala MTs Yapida Tambi mewakili seluruh tenaga kependidikan di MTs Yapida Tambi mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali murid, siswa yang sudah mempercayakan pendidikan putra putri di MTs Yapida Tambi dengan visi alim, agamis, logis, inovatif, dan mandiri. Kami Sivitas Akademi MTs Yapida Tambi selalu berupaya memberikan pendidikan yang terbaik untuk peserta didik kami agar semua menjadi manusia yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara serta mampu bersaing dalam menghadapi tantangan zaman. MTs Yapida Tambi, jaya! Beberapa kegiatan unggulan di MTs Yapida Tambi saat ini berjalan antara lain. Pembelajaran diawali dengan membaca Al-Quran bersama-sama sebagai wujud cinta Al-Quran. Upacara bendera sebagai upaya menanamkan rasa cinta tanah air sekaligus mendidik kedisiplinan siswa. Sholat duhur berjamaah. Sholat Jumat. Keputrian hari Jumat. Program lancar mengaji. Senam bersama hari Sabtu. Adapun fasilitas di MTs Yapida Tambi antara lain ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang dilengkapi buku bacaan, lapangan olahraga, musola, ruang UKS, antar pulang sekolah bagi siswa yang jauh, dan asrama pondok pesantren. Selain aktivitas belajar mengajar, MTs Yapida Tambi juga sangat mendukung kreativitas peserta didiknya melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler yang inovatif dan menyenangkan. Intrakurikuler di MTs Yapida Tambi adalah Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS. Kegiatan OSIS, misalnya kepanitiaan PHBI, kegiatan LDKS, masa ta'aruf siswa baru, pekan olahraga antar kelas, dan sebagainya. Adapun ekstrakurikuler di MTs Yapida Tambi antara lain pramuka, PMR, drum band,
jurnalistik. Pencak silat, dan hadro. Sedangkan kokurikuler MTs Yapida Tambi diantaranya ziarah, bakti sosial atau baksos, study tour, dan sebagainya. Selain tiga macam kegiatan itu, MTs Yapida Tambi juga telah berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Darul Muslimin sebagai wadah bagi siswa yang ingin memperdalam ilmu agama, baik tahsin Quran, kitab kuning, dan ilmu agama lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya yang memiliki anak kelas 6 baik MI maupun SD, untuk ikut bergabung dengan kami menjadi keluarga dari MTs Yapida Tambi. Kami ke beberapa kegiatan yang sudah berjalan di MTs Yapida Tambi adalah olahraga bela diri, yaitu pencak silat, drum band, dan beberapa hal yang lain. Dan yang rencana kami ke depan adalah ada memasukkan muatan lokal, pelajaran muatan lokal, yaitu pelajaran bahasa Korea. Kemudian seluruh siswa tamatan MTs Yapida Tambi itu wajib bisa ngaji. Nah, maka akan ada tambahan khusus bagi mereka-mereka yang belum bisa ngaji, itu kami beri waktu tambahan untuk privat dengan kami. Dengan segala keunggulan yang dimiliki oleh MTs Yapida Tambi, tidak heran jika madrasah ini menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan bagi para orang tua yang ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Belajar sepanjang hayat, berkompetensi, berdedikasi, terus berinovasi, dan ikhlas beramal menjadi komitmen pendidikan MTs Yapida Tambi. Kami percaya bahwa peserta didik kami, generasi kami, pemuda kami yang dididik berlandaskan ajaran agama Islam, berwawasan nasionalis, dan kebermanfaatan terhadap masyarakat akan menjadi peran penting dalam kemajuan umat, bangsa, dan dunia.